Paham dong. Oke. Sudah. Ya. Kejadian tanggal 31 Maret tahun 2022. Untuk pelaku inisial GAS gas ya. Kemudian untuk barang bukti yang kita amankan ini ada BB 0,81 gram, kemudian buku tabungan, alat hisap beserta korek, kemudian HP serta motor. Kemudian penerapan pasal yang kita terapkan ke yang bersangkutan yaitu pasal 144 ayat 1 atau pasal 11 ayat 2 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 yaitu tentang narkotika. Kemudian ini aja transaksi di buku tabungannya. Kemudian memang sudah jadi TO, jadi pengedar sekaligus pengguna. Target sasarannya pengedar ini ke kalangan apa saja? Jadi targetnya itu masyarakat yang pengguna narkoba. Berapa lama dan mengedarkan di Pluran? Ini pengakuan dari gas ini sudah sekitar 2 bulan dia menjalankan aktivitas istilahnya menjual narkoba ini, sabu. Narkoba dari mana, Dan? Ini masih dalam pengembangan. Masih dalam pengembangan untuk yang bersangkutan asal dari sabu tersebut dari mana. Mungkin ada imbuan, Dan, untuk masyarakat terkait narkoba ini, Dan? Ya, tentunya permasalahan-masalahan narkoba ini merupakan masalah yang sangat-sangat merusak generasi bangsa. Ya. Ini harus betul-betul kita berantas bersama, kita masyarakat seluruh Kabupaten Blora. Ada orang-orang yang mencurigakan ya, terkait masalah penyebaran narkoba, silakan laporkan kepada kami. Informasi pasti kita akan tampung. Ini masalah narkoba merupakan musuh kita bersama karena ini rusak generasi-generasi muda yang... Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.